Oke, guys. Sekarang kita sambung di Luigi Mansion 3 Part 2. Di episode sebelumnya, kita nampak lelaki yang dalam lukisan itu. Siapakah dia? Jadi, untuk ketahui, kita tekan X untuk tukar depthnya screen. Oke. Nah, akhirnya lelaki itu keluar dari lukisan. Nampaknya dia macam seorang profesor. Oke, Kak Bro. Oke, Mbak Mai, dia bilang. Encik Gat, dia bilang. Dan tanya Luigi, kalau dia bilang, you are precisely a last person I expect to find here. Oh, dia sudah berharap dia akan jumpa dengan Luigi di sini. Oke, what made her do nice, dia bilang. Come on, Luigi. Get me out of here now. This hotel is filled to the brim with ghosts. Let's make a run for it. Oh, mari. Ini hantu tidak? Mari kita lagi. Oh, tidak. Maria sama kawan-kawan dia bilang. Oh, kawan-kawan semua kena tangkap. Oke. Kita tidak boleh tinggalkan daerah di sini kan? Tidak, dia bilang. Kau sama dengan yang pernah saya nampak. A bit of handful, dia bilang. Oke, okay, I'm not thrilled about it, but I, Professor Elvin Gat, have an idea. Dia Profesor Elvin, dia ada ide, dia bilang. Saya ingat tadi Encik Gat. First thing, first, Luigi. We have to get to my car. Wah, dia ada kereta, dia bilang. Oh, itu yang kau pakai di belakang, namanya Poltergeist G00 yang kau pakai. Kau ambil dari sebuah kereta kan, dia bilang. Kau tengok di belakang, ada underground, ada garage. Boleh pergi. Di mana? Mana-mana, Profesor? Oh, ini jalan pun menuju gitu. Mario. Mana? Belakang mana? Ini pintu kah? Oke. Okay. Kita keluar profesor. Di mana mau pergi? Profesor jalan duluan. Oh, pergi tengok sana deh bang. Oh, ada elevator sana, lift. Oh, mari kita cepat sebelum tuh hantu jumpa deh bang. Boleh kata isap dulu. Atau ada duit? Nah, betul kan ada duit. Ini benda boleh diisap, Profesor. Kau pun boleh saya isap. Ah, janganlah, buang masa. Nih, ah, boleh, nah, kan ada duit. 1 sen pun berharga, bah. Betul kah, Profesor? Nah. Nah, tuh ada 2 lagi koin. Ini lagi. Wow. Ah. Nah. Dia bilang, tengok banyak duit tuh. The ghost don't seem interested in grabbing it. What are you saying? You cannot take it with you. Kenapa? Jangan ambil duit lah, dia bilang. Ambil lah, kenapa dia mau ambil? Mari kita masuk, Profesor. Duit lagi tuh, ala hilang sudah Profesor. Oh ini Profesor, duit mau pakai nanti tuh belanja kita, belanja makan. Oh Mario, apa mau dibikin di sini Profesor? Mau tekan button? Tingkat berapa? Kakak, someone, semua hilang sudah dia punya button, dia bilang. Suka. Tekan B1 lah dia bilang. Oke, B1 saja yang boleh tekan guys. Semua button sudah hilang.
Hati-hati ada hantu. Macam kau punya kawan kena terperangkap di second floor, dia bilang. Oh, dia orang akan bawa pergi satu tingkat lebih tinggi lah, dia bilang. Kita perlukan elevator button, dia bilang. Nah, sampai sudah. Sekarang kita keluar. Terus, saya balik dulu, Profesor. Macam ada benda saya lupa ambil sana. Punya saya terkejut. Mau jatuh juga kah? Nah, positif kau. Ah, hari itu kristal keluar. Wah, saya dapat kristal. Tekan X kawan-kawan, ingat untuk tarik benda keluar dari lukisan. Ini akan boleh tarik. Tidak apa-apa dalam dia. Mari kita ke sini. Ini kah? Nah, ini sini ya. Sebelah. Masih hancur. Ah, ada duit. Macam di sini. Tempat laundry. Bukan garage, dia bilang. Tapi saya mau masuk. Malah tidak dapat tuh. Mau jadi garage. Ini kah garage? Mau juga sih, Profesor. Nah, ada hantu. Itu staff hotel yang jadi hantu. Ya, Mak. Nah, pakailah topeng kau. Tapi saya sudah nampak kau. Dia mau lari. Woi, kuat hantu dia, bah. Aduh. Tarik dia. Tarik. Antam. Antam terus. Kepala dia sampai dia pingsan. Mana kau? Mana itu hantu? Hati-hati. Oh, kena isap. Tarik dia, tarik. Hantam kepala dia. Pingsan, pingsan kau, pingsan kau. Dia lari lagi, guys. Itu dia. Dia mau umpan kita. Jaga, jaga. Tarik dia, tarik. Pukul dia. Ghostbuster kan? Terus dapat live sama duit. Wow. Dapat live sama duit, guys. Oh yeah. Ting ting ting. Apa itu? Oh, button nomor 1 sama 5. Itu button live. 1 dan 5 sudah dijumpai. Tengok. 1 dan 5. Itu button live. Suka, 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 suka. Tapi baru 2, dia bilang. Oh, mau cari lagi di hantu yang lain. Tidak apa. Mari kita naik sepnya kereta. Ada satu benda yang sangat menarik. Sama kasih tengok kau, dia bilang. Oke, simpan dulu. Luigi ada pocket Doraemon. Semua boleh masuk dalam pocket dia. Sekarang dia mau tunjuk something yang menarik. Tengok. Yang ini cepat-cepat. Apa kau ambil? Apa itu? Topi? Topi ocobot kan? Topi papa kebenaran. Kan? Nah, tengok. Pororo, pororo. Oh iya, Ma. Apa kau mau buat profesor?
Ayo, apa yang terjadi? Mundur. Apa yang akan terjadi? Wah. Wih. Dia menjadi itu satu bangunan. Macam jadi lab. Mari kita masuk pergi dalam. Macam si Papi ini anjing dia kan? Tapi sebelum masuk, bagus saya cek dulu lah. Ada something kah? Mana tahu saya ada jumpa sesuatu lagi kah? Ini ah, ini yang sebelum tarik. Ah iya. Ah kan? Ada something di sini. Dapat lagi diamond. Wah, wow, banyak duit dalam dia, guys. Wah, wow, ada duit. Mari kita isap semua yang ada di troli ini. Oh, ada duit juga. Bukan dia cari duit. Kosong. Tidak ada apa-apa. Kita jalan-jalan dulu sekejap. Kita buat inspection. Kita mau cari duit dulu, guys. Kita jalan-jalan cari duit. Dalam sana mungkin tunggu profesor upgrade kan? Tidak dapat buka. Oke, mari kita masuk jumpa profesor lah. Ini tidak apa-apa, pun tidak boleh dihisap. Oke, masuk. Wow. Wow, cantiknya. Wow. Tempat apakah ini? Pururu, pururu. Wow, pururu, pururu. Selamat datang di lab saya, dia bilang. Ini saya punya lab, dia bilang. Portable laboratory. Oh, lab yang boleh dibawa-bawa. Saya tahu satu hari ini diperlukan. Dia bilang. Oke. Kau tahu kah apa yang saya bikin di hotel? Ada cerita yang panjang lah, tapi saya akan pendekkan. Nah. Saya dapat itu jemputan dari seseorang. Terus ternyata ini hotel hantu. Suku-suku. Apa-apa-apa. I accept their invitation, but when I arrive, the invitation was only a ruse. Nah, dia tangkap saya dan simpan menjadi benda yang berharga untuk itu hantu punya koleksi. That include all ghosts you had worked so hard to catch for me before. Termasuk King Boo, dia bilang. Losing him really got under my skin. He is my favorite, dia bilang. Oh. Apa? They have released King Boo. Nah, King Boo sudah terlepas. Oh, itu hotel. Dia sudah buat, dia bilang. Alamak, Luigi, kaulah satu-satunya harapan, dia bilang, untuk melawan semua ini, dia bilang. Get my ghost collection back. And speaking of a ghost collection, why you don't give me all of your ghosts you have captured so far, dia bilang. Oh, dia mau minta
hantu-hantu yang sudah kau tangkap, dia bilang. Oh, boleh, dia bilang. Oh, dia kasih masuk sana. Hantu-hantu yang sudah dia tangkap. Oke, tangkap hantu dan kembali sama. Kembali di ini lab, dia bilang. Terus dia boleh set galeri hantu-hantu yang sudah kau tangkap. Sorry guys. Oke. Saya lupa sesuatu, dia bilang. Apa itu? Oh, I forgot about saving your friend and family. Completely and totally forgot. Dia lupa mau kasih itu. Selamat punya kawan-kawan. Kau mesti explore ini hotel. Untuk jumpa kembali kau punya kawan-kawan. Saya panggil ini Virtual Boo atau VB untuk dia punya short form. Singkatan dia. Virtual Boo. It's a state of art virtual reality device fit of fancy red screen. Really cutting edge stuff and red is all the rage you know. Sorry, banyak sepnya kahak tadi mungkin makan kacang. Just wait until I finish marketing material on this. Oke. Okay. Oh, kau boleh pakai itu alat tadi itu VB itu untuk berkomunikasi sama ini Enci Gat lah. Oke, okay, tekan tanda plus untuk masuk dalam itu VB lah. Dan satu lagi saya mau kasih kau. Nah, ini. Ini elevator tracker inside the elevator for me, dia bilang. Apa itu? Elevator tracker. Go and get it installed. Ini untuk apa? Nanti saya kasih tahu kau lah. Kau pergi pasang dulu, dia bilang. Depan helikopter. Oke, pasang. Saya berharap sama kau lah. Oke. Oh, sini ada return to the title screen. Multiplayer. Talk to Encik Gat. Guide dan setting. Galeri. Apa kita tengok galeri dalam dia? Ghost. Apa yang sudah kau tangkap, Ghost? Gop. Ada berapa ghost? Eh, baru gop sejak. Bos. Oh, banyak bos. Steward. Ini tadi yang tangkap steward tuh. Gop. Oke, okay, back. Baru dua. Gem. Permata sudah dapat ini. Ini dapat 0000000. Oke. Special content album. Oh, ada lagu. Oh, ada music. Oke, okay, nanti kita abaikan dulu, kita balik dulu. Sekarang kita mau ke mana? Guide setting. Oke. Okay. Map. Explore hotel. Oke, okay, bye-bye. Sekarang kita mau keluar, ikut. Oh, ada map sudah sekarang. Oke. Okay. Jadi boleh nampak. Kita mau keluar. Dia bilang mau pergi elevator ya. Oh, ada serangga, ada laba-laba. Nah, masuk. Sekarang tidak itu profesor, kita masuk sini bang. Ah, itu yang saya pikir-pikir guys. Macam mana mau ambil dia ini? Kalau kita kasih pasang dong. Tidak boleh kah? Baru udah keluar boleh?
Ini karung tidak boleh angkat. Mesti ada cara nih. Kalau saya tidak puas hati, tidak dapat angkatnya. Oke, tarik. Ah, terbuka sudah loh. Wah. Ada. Oke. Ternyata kita ada penimbak. Tekan ini L, guys. Ah, terus hisap dia. Tarik, tekan E. Ah, terbuka. Ambil duit. Tahan, ah. Tarik tali dia. Tarik. Ah, dapat banyak duit, kan? Itulah. Kita mesti mengeksplor. Jadi yang kawan-kawan belum tahu cara dia, tekan L. Untuk kasih keluar itu macam getah tuh, ah, terus tarik dia, arahkan itu vacuum, tarik, tarik, maka E, nah dia buka. Kalau bertuah adalah duit, kan? Ini bolehkah dihisap? Coba, timbak, nah, terus tarik, maju lagi. Oh, tidak boleh tarik, kawan. Ini memang tidak boleh tarik lah. Masih bersih itu kotak. Saya rasa sini sudah tidak apa-apa, pasal kita sudah ambil. Yang sudah diambil, dia tidak akan double lagi. Kalau saya punya perasaan lah. Tadi tiup lagi dia berlawanan. Ah, tidak ada apa-apa sudah. Tidak ada apa-apa, kosong, kosong. Oke lah, kita keluar. Sudah ambil apa yang kita mau. Mari kita keluar. Sudah tidak ada apa lagi di sini yang mau diambil. Jadi kita balik pergi di sana. Itu lukisan ada gambar hantu, boleh keluar kan tuh. Ya udah. Mari kita jalan. Boleh. Oh, ada spider. Ada spider lagi. This time critical Luigi, you should hurry. Oh, dia bilang. Mesti mau cepat. Sabar, Profesor. Timbak dulu ini. Saya tarik dulu, karena ada harta. Udah apa-apa. Oke, tarik. Ada duit. Masuk sini lah. Mau pasang di elevator dia bilang kan. Nah, kita masuk. Dan. Nah.
kasanya. Oh, sedikit lagi jatuh. Oke, pasang sudah di elevator. Apa yang akan terjadi, kawan-kawan? Wow, terus ada TV B1. Hello Luigi, dia bilang. Oke, nampaknya pemasangan telah sukses. Oke, sekarang dia cakap tag semua data yang ada di display dengan monitor. Bagus kan dia bilang? Oke. Pasang itu elevator lift punya button tuh tadi yang kau ambil dia bilang di itu panel. Oke. Okay. Nomor 1. Here we go. Ay. Oh, otomatis sendiri terbang. Button nomor 1. Button nomor 5. Oke. Okay. Sudah. 1 dan 5 sudah ada. Sekarang kau boleh tengok itu setiap tingkat. Ada lagi yang bikin kau surprise dia bilang. Itu device link dengan virtual boo. The map data automatic sent to the VB. Oke. Okay. Kau boleh tengok map anytime anyway. If you open the map from VB button, you can check out the even more detailed map. Don't forgetting about it, okay? Kalau kau open the map from VB menu, kau boleh check out semua detail map dia bilang. Jangan lupa itu, okay? Okay, the map super helpful untuk explore tingkat baru. Explore the hotel, you should hunt down the elevator button. Okay. Kita jalan-jalan di setiap tingkat untuk mencari ini button lift. Itu button kok akan dapat di setiap tingkat yang baru. Jadi mau explore bagus-bagus. Nah, dan harap kau boleh jumpa kawan-kawan kau di sana. One more thing before kau pergi. Satu lagi sebelum kau pergi. Kita mau tes dulu itu VB. Quick test sajalah communication system. Open VB. Tekan plus terus select Encik Gad hotline. Okay. Tekan plus terus Encik Gad hotline dia bilang. Hai, boleh COP, boleh 2 orang. Okay, Encik Gad hotline. Testing 1 2 3. Ini Encik Gad. Resident Genius, saya kedatang. I'm coming through loud and clear. Oke, okay. Kau dengar saya dengan jelas? Oke, okay. Perfect dia bilang. VB communication cantik. Oke, okay. Oh, you can also check the log using the very same system. Let me know. Okay, testing investigation is fun, but we should get back to work. Okay, kita mesti balik kerja dan cakap pasal kerja. Saya ada kerja untuk kau. Okay, sekarang kau boleh sudah pergi tingkat 5, dia bilang. It was actually staying in the room on the floor, dia bilang. Ada briefcase di sana, di sebelah bilik. Lepas itu kau boleh tolong ambil untuk saya. Saya punya nambah bilik. Oh, blast, what was it? You have got a map, you figure it out, dia bilang. Cari, saya punya nambah bilik, okay? Good luck, Liji. Semoga kau kembali lagi di sini dengan hidup-hidup, dia bilang. Matilah, dengan hidup-hidup lagi dia cakap tuh, guys. Apa kejadian ini? Selepas ini kita akan tekan button 5. Oke. Okay? Button 5. Tapi sebelum kita tekan button 5, memang kau orang mau tahu apa yang akan terjadikan? Jadi, tetap follow channel Gadget and Lifestyle dengan cara subscribe, tekan button bell kalau saya upload video terbaru, kau orang boleh tahu. Oke, okay, guys.
Kita jumpa lagi di video yang akan datang, guys. Bye-bye, guys.